Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya, di channel Mandar Info. Beginilah persiapan atau persiapan pembukaan kejuaraan badminton ready atau papan ganda putri. Ini adalah salah satu ketua panitia Dynasty Cup 2021. Dan alhamdulillah masyarakat di sini atau terutama panitia masih mematuhi protokol kesehatan dan mereka memakai masker dan sebelum masuk lapangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati memasuki area lapangan pertandingan, mohon maaf kepada Bapak Ajbar yang sudah berada di area atau di luar lapangan, diharap supaya segera memasuki dan mengambil tempat yang telah disediakan panitia. Dan alhamdulillah pada malam ini acara pembukaan ini dihadiri langsung oleh Pak Desa Paleceh dan Bapak Ajbar, anggota DPD atau MPR Republik Indonesia. Inilah para panitia Dynasty Cup 2021. Tempat yang telah disediakan oleh panitia karena acara akan segera dimulai. Dynasty Cup 2021 ganda putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Pertama-tama yang terhormat anggota DPD RI selaku perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Ajbar Abdul Qadir. Dan yang kami hormati para rombongan beliau dan yang kami hormati Bapak Kepala Desa Paleceh dan yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan yang kami hormati Bapak Kepala Dusun dan yang kami hormati anggota BPD dan yang kami hormati Ketua Panitia dan beserta jajarannya. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita rahmat, hidayah
dan anugerah sehingga kita bisa bersama-sama di tempat ini. Serta tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman unta menuju zaman Toyota. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua dan selamat datang para pecinta bulu tangkis Redi Papan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak anggota DPD Pusat Perwakilan Sulawesi Barat Pak Akbar. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pelece, Bapak anggota BPD, Bapak Kepala Dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak-bapak para manajer atlet yang akan turun berlaga pada malam hari ini yang sama-sama kami hormati, dan rekan-rekan panitia yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini di malam pembuka turnamen bergensi kelas super seri ganda putri perseorangan untuk memperebutkan dinasti piala dinasti cup yang pertama untuk kelas putri suatu mahasana pembawa risalah kebanggaan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat darinya ya Allah kiamat, amin. Selaku panitia, pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan yang telah memenuhi undangan kami, dan kami dari jajaran sekelas super seri artinya diikuti oleh beberapa lebih yang ada di Sulawesi Barat ini. Jadi ini merupakan kesyukuran kita, dan terselenggaranya acara ini tentunya didukung oleh beberapa pihak, baik itu masyarakat yang ada di lingkungan ini, penyelenggaraan pertandingan supaya lebih disiplin dalam mengawal pertandingan kita, terutama lebih meningkatkan kerjasama kita di dalam menyukseskan pertandingan ini. Yang terakhir,
kepada para atlet yang ikut berpartisipasi ambil bagian dalam turnamen ini maupun kepada manajer agar supaya mematuhi protokol kesehatan karena turnamen kita adakan di masih dalam masa pandemi. Jadi diharap kepada seluruh pemain supaya mematuhi protokol kesehatan sama mematuhinya protokol pertandingan atau pertandingan yang telah kita sepakati. Demikian barangkali yang sempat panitia sampaikan. Itulah tadi sambutan dari ketua panitia. Sambutan selanjutnya oleh Bapak Kepala Desa Palici. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kurang lengkap nih saat ini buat nama pondok lah, maupun ini ketua panitia. Jadi saya harus ikut protokolnya panitia itu. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak anggota DPD RI perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Bapak Ajab Al-Qadir, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para kepala dusun yang sempat hadir, anggota DPD Desa Palece yang sempat hadir pada kesempatan ini, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir pada kesempatan ini, terkhusus kepada seluruh teman-teman panitia dan ketua yang telah bersusah payah sehingga acara ini bisa terlaksana pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih sempat bersama-sama di lapangan dinasti ini guna mengikuti acara pembukaan Redi Papan Putri Persorangan, apa ganda putri persorangan yang insyaallah akan digelar pada sebentar ini. Salam serta salawat senantiasa kita tujukan pada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat dari beliau di hari kemudian nanti insyaallah amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami berbahagia, melo sico mundur ke belakang. Saya betul-betul melihat bahwa PB dinasti ini sampai hari ini eksis. Salah satunya PB yang masih eksis, baik dari mulai dari tahun-tahun kemarin itu kecu-kecu dua Pak, masih sampai hari ini alhamdulillah. Iya rek PB dinasti ilai sari ruai. Ini ucapan terima kasih kepada saudara kita Pak Jamal ya Baika yang telah membawa PB dinasti ini sampai masih tetap eksis pada hari ini. Ini adalah sebuah kesyukuran kita. Dan terutama mungkin Haji Samadian sebagai pemilik lahan ini yang telah betul-betul mewakafkan kerja kita, menyerahkan lahannya untuk kita tempati. Kepada hadirin saya ingin mohon kita baca mengirim suatu fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim dimulai. Bismillah. Ini adalah sebuah kesyukuran kita. Coba kita bayangkan banyak PBPB itu yang lahir di 2005 sampai 2010 sampai hari ini tidak ada. Mengapa? Karena ini persoalan lahan, mungkin banyak hal di situ. Nah, PB dinasti hari ini sampai eksis pada sampai malam hari ini, ini kan adanya kerjasama yang kompak antara kita pemain dengan pembinanya. Lagi-lagi, ya tentu kerjasama yang baik ini sehingga acara ini terlaksana pada malam. Dan dia sempat jadi pegawai sekarang. Itu akibat permainannya di lapangan. Itu luar biasa. Kemudian, karena dia ingin ditae, nalorang mi, saya ingin mengajak kepada kita semua PB dinasti ini agar bisa meningkat ke depannya. Saya ingin mengajak pengurusnya untuk masuk kita di Karang Taruna supaya pemerintah desa bisa memberikan bantuan sedikit demi sedikit. Jadi PB dinasti ini akan diubah menjadi Karang Taruna PB dinasti tanpa menghilangkan ini dinastinya. Dia tak banding dia adalah PB dinasti, namun dia adalah juga Karang Taruna. Karena kita kekompakan ini luar biasa. Bapak Kepala Desa Palece, kami mengucapkan banyak terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu Bapak Ajwar Abdul Qadir. Beliau adalah anggota DPD RI selaku perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan membuka kegiatan Dinastika 2021 secara resmi
Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Saya mau lebih dekat dengan panitia. Pada saya, seharusnya ini diisi semua ini. Seharusnya diisi semua ini pemainnya ini. Harusnya meetingnya gugur kalau tidak datang pemainnya. Supaya ramai pembukaan kita. Ya. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati kakanda saya, Bapak Kepala Desa Palece. Yang saya hormati tentu seluruh temaladi yang hadir pada kesempatan ini. Terkhusus tentu perintis dari PB Dinasti, kakanda saya Pak Jamal. Ini luar biasa malam hari ini hadir, bisa kita hadir di tengah-tengah ini dalam rangka pembukaan turnamen Reni Papan Ganda Putri Dinasti Cup 2021. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada kita semua. Beberapa bulan yang lalu, tahun 2020 Pak Jamal, kakanda saya, di Polman ini dibentuk sebuah organisasi yang bernama Persatuan Olahraga Reni Papan se Kabupaten Polewali Mandar. Spiritnya adalah kita berharap bahwa olahraga Reni Papan ini adalah olahraga tradisional yang patut kita kembangkan. Saya hadir secara personal pembentukan forumnya. Tetapi beberapa bulan terakhir ini saya lihat tidak berkembang dengan baik, dan saya insya Allah akan mengkonsolidasi kembali. Apa nawaitu saya? Satu, kalau Reni Papan ini tidak bisa secara nasional dipertandingkan, minimal di pekan olahraga daerah kita Reni Papan ini dipertandingkan. Oleh sebab itu saya berjanji kepada pengurusnya, kalau serius dikelola, saya mau ajak roadshow teman-teman kita yang memiliki kualitas main yang cukup baik. Saya janji roadshow ke Palu, roadshow ke Makassar, roadshow ke Kalimantan, dan terakhir saya ngajak roadshow ke Jakarta mempertontonkan Reni Papan di hadapannya Menteri Olahraga. Kalau ini dikonsolidasi dengan baik, olahraga ini olahraga tradisional yang cukup bagus ditonton. Tetapi kalau tidak dikonsolidasi dengan baik, dikelola dengan baik, ya cukup di kita-kita yang tahu. Kalau ini dikelola secara profesional, maka insya Allah minimal Reni Papan itu masuk dalam event atau cabur yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah. Apa ya olahraga atau barat, oh ragi-ragi dapat piah, tiba-tiba dimasukkan lagi di pekan olahraga dunia. Mau-maunya saja, kok kita gak bisa? Padahal ini cantik, indah, enak ditonton, semakin larut, semakin luar biasa. Ngapain? Apa sih papa? Pak, 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 pak. Itu juga ritme itu nada itu. Tetapi kalau sekali lagi, kalau tidak dikonsolidasi dengan baik, maka kelihatannya sulit untuk dikembangkan olahraga ini. Saya hadir bersama-sama. Yang kedua, saya tidak panjang. Hari ini saya diberi amanah oleh rakyat, diberi kepercayaan oleh rakyat, diberi amanah oleh Allah untuk menjadi anggota DPD RI. Tentu saya menyampaikan dosa kiranya kalau saya tidak bisa berkontribusi di setiap event atau turnamen kita. Saya tadi dibisik oleh kakanda Aslan, saya bisa enggak? Saya bilang jangankan tiap tahun, mau tiap 6 bulan pun, tiap 3 bulan bisa kita lakukan. Maka selalu saya bilang silakan manfaatkan saya untuk demi kepentingan olahraga kita, ayo bisa kita sinergikan. Kenapa tidak? Masa orang lain yang jauh-jauh mampu manfaatkan ini? Hampir setiap bulan saya buat turnamen
mulai dari Polewali, Maloga, sampai Campalagian, siapapun saya minta. Ayo. Paling di papan ini anggarannya 4-5 juta. Enak sudah ditonton. Apalagi ini di Paleceh. Tukar rambut sejak malam, apalagi ini di Paleceh. Oleh sebab itu, sekali lagi saya bilang, kapanpun didesain, Pak Jamal, Kakanda, mau tiap tahun dibuat turnamen ini, silakan. Mau dibuat lebih bergengsi lagi, silakan. Insya Allah, saya ikut berkontribusi. Didesain saja. Ini janji saya setiap tahun sekalipun, ayo. Jangankan tiap tahun, tiap 6 bulan pun kita buat, tidak ada masalah. Kematangan panitia ini, tetapi sekali lagi saya ingin menyampaikan, kalau kerja sama ini bisa, ayo. Tetapi desainnya kita sama-sama berkolaborasi. Saya bilang manfaatkan saya, ada beberapa anggaran yang bisa kita pakai untuk pengembangan olahraga ini. Tetapi tentu saya berharap kegiatannya bisa kita berkolaborasi. Kalau ini bisa dilakukan, sekali lagi saya bilang, 6 bulan sekalipun bisa, jangankan setahun sekali. Bagi saya, Pak Desa tidak ada istilah banseret. Hanya berdosa saya kalau di Paleceh saya tidak bantu. Saya hanya dihubungi kapan ini. Saya bilang silakan lakukan, saya turun. Saya mungkin anggota DPD ini yang paling selalu banyak di daerah. Namanya anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ngapain banyak-banyak di Jakarta? Saya paling di Jakarta paling lama, saya 1-2 minggu balik lagi di sini. Saya sudah di sini hampir 2 bulan ini. Kemarin saya di Napo, 2 titik. Siang saya di Salari. Apa wanda sih mata lihat ya ada Jakarta. Apalagi pandemi COVID, rapat-rapat kita bisa virtual. Itulah sebabnya semakin kita bisa bersinergi ke depannya. Saya pikir demikian, Bapak Ibu sekalian, saya dipercaya untuk membuka ya. Ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan kejuaraan badminton Redi Papan Ganda Putri Dinasti Cup tahun 2021 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk uang pembinaannya pada turnamen kejuaraan Redi Papan Ganda Putri Dinasti Cup 2021. Secara simbolis ini saya serahkan sebanyak Rp4.500.000. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat pengembangan olahraga kita. Dan sekali lagi, jangan dilihat dari nilainya. Tidak seberapanya 4,5, tetapi mudah-mudahan spiritnya adalah olahraga kita ini bisa secara terus-menerus dapat berkembang. Terima kasih. Diizinkan untuk membuka masker pada saat main. Tiga kali. Oke, itulah tadi pemukulan bola pertama oleh Bapak Ajbar Kadir dan Bapak Kepala Desa Paleceh.
Ya, semangat semangat semangat. Yeah.